Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Terima kasih kepada kalian yang bertandang ke channel ini. So, pada kali ini, topik yang akan saya react adalah tentang kekuatan militer Indonesia ya. Jadi, mengapa akhir-akhir ini seringkali militer Indonesia diincar oleh negara-negara barat guys? So, sebenarnya sejak zaman penjajah lagi, Indonesia memang sudah terkenal dengan kemampuan militernya guys. Jadi, mulai daripada peralatan sistem persenjataan yaitu alutsista modern dan terkenal serta pasukan khususnya yang menjadi legenda, ini semua adalah hasil jerih payah dan kerja keras daripada orang-orang terdahulu. Jadi, berkat jasa beliaulah Indonesia terkenal di kaca dunia. Terutamanya dari segi kekuatan militer Indonesia yang kala itu dianggap sangat kuat, penuh misteri dan sulit untuk diprediksi guys. Jadi dahulu Indonesia merupakan negara yang paling disegani, bahkan ditakuti oleh beberapa negara termasuk Amerika Serikat guys. Jadi pada tahun 1960-an kekuatan militer Indonesia sempat menjadi terkuat di wilayah bumi bagian selatan. Jadi, tajuk yang akan saya react pada kali ini adalah Alhamdulillah, 39 pilot Indonesia diterbangkan ke Korsel untuk uji coba ya, uji terbang KF-21. Yuk kita simak video ini sama-sama. Jadi sebelum saya lanjut, untuk makluman kalian, ini video saya tengok di channel Amanda Channel ya guys. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama kita support dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, bolehlah subscribe channelnya. Jadi jangan kita berlama-lama, yuk kita langsung simak video ini. Jom. Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Oke, ini wow, Amanda Channel ini ya guys. Ini ada kabar yang sangat menggembirakan, di mana 39 pilot Indonesia akhirnya dikirim ke Korea Selatan untuk dilibatkan dalam proyek pengujian proyek KF-21 Boromai. 39 pilot. Apakah kemarin ada penghapusan Rafael? Jumlah porsi beli Rafael dikurangi untuk beli KF-21 Boromai ini, lebih kembangkan lebih banyak unitnya ini, atau bagaimana ya Bre? Mari kita simak beritanya kan, ini ajib-ajib sekali. Nah, kok enggak dipenuhi 40 gitu loh, nanggung 39. Bercanda. Alang-alang ah. Nah, usut punya usut, para insinyur Indonesia dan Korea Selatan sedang mempercepat perakitan KF-21 Boromai agar lebih siap saat terbang perdana. Jet tempur KF-21 Boromai Indonesia dan Korea Selatan dijadwalkan uji darat dulu sebelum terbang perdana pada pertengahan tahun 2022 ini kabarnya. Tak cuma itu saja, KF-21 Boromai jet tempur kebanggaan Indonesia dan Korea Selatan juga melalui uji performa mesin GE-414 di KF-21. Mesin GE-414 di jet tempur KF-21 Boromai Indonesia dan Korea Selatan ini rupanya merupakan mesin yang sama yang digunakan oleh F-35 yang dikenal bertenaga kuda. Mesin kudamu. F-35 dan mempunyai kualitas yang luar biasa. Nah, Korean Aerospace Industry tidak hanya menguji operasi di test bed, tetapi juga memverifikasi bahwa berbagai peralatan yang dipasang di pesawat KF-21 sebenarnya berfungsi dengan baik. Uji mesin prototipe KF-21 Boromai awalnya diketahui dimulai pada Februari lalu, tetapi ditunda. Dilaporkan bahwa uji terbang pertama dari prototipe KF-21 akan dimungkinkan pada bulan Juli atau September setelah uji peningkatan output mesin dan uji mengemudi di darat, di mana pesawat berjalan dengan kecepatan tinggi di landasan pacu. Jadi ya digas sekenceng-kencengnya ces gitu, tapi nggak terbang loh Bren, belum terbang. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini, terkait pilot 39 pilot Indonesia dikirim ke Korea Selatan? Silahkan bijirut-bijirut di kolom komentar. F-35 ya. Itu F-35. Namun meski mesin jet tempur KF-21 Boromai sudah menyala, uji terbang KF-21 menargetkan 2200 sorti, jumlah sorti selama 4 tahun ke depan.
ini akan dilakukan dengan cara yang secara bertahap meningkatkan ketinggian, jarak terbang, dan berat lepas landas. Nah, setelah uji terbang awal akan diperiksa apakah manuver kecepatan tinggi dan belokannya mendadak dilakukan secara normal, bahkan setelah memuat berbagai senjata dan peralatan seperti rudal, dan apakah ada kelainan dalam pengoperasian sistem senjata, Brin. Jadi usut punya usut, jangan anggap cepat loh membuat jet tempur. Jadi di gas kenceng gitu, ces, langsung dibelokkan, nanti ada trouble enggak pada sistem-sistemnya gitu lah, Brin. Dan dimuati senjata, kan? Dimuati senjata itu terjadi beban enggak gitu, masih lincah enggak gitu lah, Brin. Perlu diuji coba juga. Selain itu, saat uji terbang sedang berlangsung, uji darat terus memaksimalkan kinerja dengan menangkap kesalahan terkecil sekecil pun tak pada peralatan yang dipasang pada KF-21. Otoritas militer menetapkan tujuan untuk menyelesaikan pembangunan KF-21 Boromae pada Juni 2026 setelah lulus tes ini. Kini kabar gembira datang dari pembelian jet tempur KF-21. Pasalnya dikutip dari artikel terbitan Dunga 24 Mei, pecahkan telur untuk pertama kalinya pilot Indonesia akhirnya dilibatkan dalam pengembangan pesawat KF-21 Boromae di Korea Selatan. Telah dipastikan bahwa Indonesia, negara yang bersama-sama mengembangkan pesawat tempur domestik pertama militer Korea KF-21 Boromae, dikabarkan dengan resmi telah mengirimkan 39 pilot dan teknisi domestik ke Korea Selatan, menunda pembayaran restribusi selama 5 tahun, tulis Dunga.com dalam artikelnya, Bren. Nah, usut punya usut, hal ini merupakan pertama kalinya pilot Indonesia dilibatkan dalam proyek KF-21 Boromae. Awalnya KAI Korea Selatan berencana melatih 17 pilot dan 10 teknisi dari ROKAF untuk penerbangan perdananya KF-21 Boromae. Diumumkan pada tanggal 24 bahwa penerbangan uji pertama dari pesawat tempur Boromae dijadwalkan untuk minggu kedua bulan Juni. Pilot yang akan menaiki KF-21 Boromae dan memimpin uji terbang akan segera dipilih dari 17 pilot uji dan evaluasi yang diproduksi oleh skuadron uji dan elevasi 52 Angkatan Udara Korea Selatan, lapor munhwa.com pada 24 Januari yang lalu. Nah, hal ini seperti dikutip dari artikel terbitan pada 14 Mei 2022 yang menyebut pilot TNI Angkatan Udara Indonesia akan ikut menunggangi jet tempur KF-21 Boromae saat terbang perdana. Untuk uji terbang pertama, dua penerbang dari Angkatan Udara dan KAI sedang dilatih bersama. Salah satunya akan dipilih untuk uji terbang pertama dan kemudian 2200 uji terbang akan dilakukan bersama-sama antara pilot Indonesia dan pilot Korea Selatan, Bren. Mereka akan menerima pendidikan terkait perangkat lunak KF-21 dan setiap sistemnya, dan juga melakukan pelatihan penerbangan dengan FA-50 yang desainnya atau sistem-sistemnya lebih mirip dengan KF-21 Boromae. Kalau menurut pandangan Mimin nanti ya, TNI Angkatan Udara jelasnya ya mudah lah, Bren, karena kita pengguna T-50 Golden Eagle. Ya, kira-kira seperti itulah sistem-sistemnya KF-21 Boromae. Saat ini setelah menyelesaikan pelatihan terbang, uji terbang pertama mereka berlatih menggunakan simulator untuk pelatihan darat, tulis media Korea Selatan. Sebelumnya, Korea Selatan selalu memakai pilot angkatan udara mereka sendiri dalam mengembangkan KF-21 Boromae. Tapi nggak tahulah setelah ujuk-ujuk dan secara tiba-tiba kok Indonesia juga dilibatkan, karena sebelum-sebelumnya memang beritanya itu selalu pilot-pilot mereka yang digunakan. Apa ini, Brin? Nah, Korea Aerospace Industry sedang mempercepat pengembangan prototipe KF-21 Boromae, pesawat tempur Korea yang dipromosikan KAI sebagai bisnis inti masa depan. Evaluasi pilot dan uji kinerja injeksi dilakukan pada unit ketiga. KAI melakukan PVI, evaluasi pilot dan ground test, penerangan interior dan eksterior untuk prototipe KF-21 Boromae, unit ketiga di gedung uji mesin selama 4 minggu dari tanggal 1 hingga 26 bulan November tahun 2021 lalu. Jadi panjang banget lah, Brand, proses-prosesnya ini berbulan-bulan ini padahal unit ketiga. Dalam uji PVI kokpit, antar muka, pilot, dan komponen, kesesuaian penempatan, manipulasi, dan koherensi, prosedur ground escape, dan injection clearance dievaluasi. Nah, usut punya usut, selain itu melalui uji pencahayaan, pengukuran pencahayaan, dan evaluasi pilot dilakukan untuk menentukan apakah pencahayaan interior dan eksterior kokpit sesuai untuk pengoperasian pesawatnya, Brand. Nah,
Jika demikian, maka Indonesia menjadi salah satu operator KF21 pertama di Asia Tenggara. Nah, Brand, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut pecahkan telur dikirim ke Korea Selatan. 39 pilot Indonesia akhirnya dilibatkan dalam proyek KF21 Boromai. Nah, bagaimana menurut kalian terkait kabar ini? Silahkan bejerot-bejerot di kolom komentar. Oke, guys. So guys, demikianlah tadi tentang 39 ya pilot daripada Indonesia dikirim ya ke Korea Selatan untuk uji coba lah itu. Rasa-rasanya uji coba untuk KF21 Boromai ini. Dan ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan dari segi menerima ini beberapa jet tempur jenis Boromai ini, KF21 ini ke Indonesia. Sebab ini kerjasama antara Korea Selatan dengan Indonesia macam 3 tahun yang lepas ya. Dan sebenarnya inilah satu kebanggaan rakyat Indonesia kerana dari segi pertahanannya sentiasa update. Dan inilah yang dikatakan suatu ketika dulu sebenarnya Indonesia ini menjadi macan Asia ya guys, dan militer terkuat juga di dunia masa itu dan sehingga ditakuti oleh Amerika Serikat. Jadi dari segi pertahanan Indonesia ini memang cukup handal juga, sebab di Asia Tenggara nih Indonesia ranking yang pertama dari segi kekuatan militer, manakala di peringkat dunia nomor ke-15 ini kekuatan militer untuk Indonesia. Jadi apapun, semoga dengan pengiriman 39 pilot Indonesia ini ke Korea Selatan dapat lagi melihat sejauh mana kecanggihan dan juga sebenarnya mereka sudah berpengalaman ya guys dalam mengendali jet-jet tempur ni. Jadi mungkin apabila dihantar ke Korea Selatan ni untuk melihat bagaimana dia punya teknologi dan juga persediaan untuk terbang perdana yang dikatakan tadi untuk ini Boromai KF21 ini. Jadi guys, tahniah ke atas negara Indonesia dari segi kekuatan militer dan juga peralatan alutsista seperti jet tempur ini sudah memadai untuk melindungi negara Indonesia. Jadi semoga Indonesia terus aman, makmur dan damai. Dan bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini, kalian bolehlah komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.